kami akan mengunjungi berbagai pariwisata yang ada di Karawang, seperti Tunggar Walahar dan Pepes Jambal Walahar. Jadi sekarang kita langsung aja ya guys. Kuy. Jadi guys, di belakang saya ini ada Bendungan Walahar. Jadi, Bendungan Walahar itu dibangunnya tahun 1923. Dan mulai difungsikannya itu 30 November 1925. Nah, bendungan ini menampung Sungai Citarum yang lebar mencapai 50 meter. Nah, ada 3 bagian nih di bendungan ini nih. Yang pertama tuh ada bagian bawah nih yang ada di belakang kita. Terdiri dari 5 pintu. Ada juga jembatan utama yang di atas itu lebar 3 meter yang menghubungkan antara 2 kecamatan yang berbeda. Serta ada satu lagi di sebelah jembatan Bendungan Walahar ini yang fungsinya adalah untuk mengatur bendungan tersebut. Nah, kalian penasaran kan sama perjalanan kita? Ikutin yuk. Bendungan ini mempunyai waduk yang berukuran sekitar 15 hektar. Iya. Aduh, kamu tahu nggak tempat makan yang enak di sini apa? Ada pepes ikan loh, enak loh. Emang gitu? Iya, terkenal kan di Walahar pepes ikannya. Oh, harganya mahal nggak? Nggak tahu. Mending kita langsung ke tempatnya aja yuk. Ayo. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari 5.000 sampai 18.000, tergantung pada pepesnya itu. Nah, kalian pasti lapar kan buat nyobain makanan kayak gini? Ayo cobain yuk. Walaupun harganya murah, tapi kualitasnya bagus kok, enak. Ya, emang recommended buat kalian yang mau ke Karawang, wajib coba ini, serius. Aku suka. Ya, mungkin segini aja dah pertemuan kita untuk kota Karawang ini. Dan ya udah, bye ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.